Tibalah saat yang saya ceritakan yang paling akhir ini. Tanpa ada suatu peringatan yang lebih awal pada ketika itu, tanpa ada suatu amalan khusus pada ketika itu, tiba-tiba saya bermimpi ketika itu, pada saat itu. Mimpinya ada sebuah kemah yang dibuat tak segi. Kainnya kain hijau pekat, dan pintu masuknya ada macam satu separuh kain tabir dimenghala ke dalam begitu, dan ada orang dalam itu ramai. Di luar kemah itu paling ramai orang, dan saya tahu mengatakan tanpa orang beritahu, tanpa ada orang yang beritahu saya, dan tanpa orang beritahu di luar itu, kesemua kami yang di luar itu sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar daripada kemah itu. Itulah suatu rahmat yang saya tunggu selama ini. Dalam mimpi jelas bahawa saya berada di depan muka kemah itu bersama orang lain, dan saya tahu semuanya sahabat-sahabat lain. Sampai saatnya memanglah menjelmalah di hadapan saya seorang insan yang pasti saya kenal, dan pasti orang semua kenal bahawa dia ini Rasulullah. Saat yang tak mungkin saya berpaksa, dan kini hati syukur kepada Allah Taala. Itulah dia Rasulullah SAW datang keluar daripada arah kemah itu, dan saya tahu kita tugas saya, itulah arahan tugas saya mengambil sepatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat jelas sepatu itu, sepatu yang cukup lusuh, bukan menurut sepatu itu. Dan saya tahu sepatu bahwa tugas saya itu mengambil sepatu itu dan memakaikan sepatu itu pada kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya ingat, Rasul keluar kemah saja, saya membangkok diri saya, ambil sepatu itu, dan Rasul angkat kaki saya, pakai sepatu itu. Bila dikenakan sepatu itu, saya menyebut dan mati saya. Saya tak lupa. Saya menyebut, berkata dalam bahasa Arab, saya kata, yang maksudnya, wahai sepatu, kamu lebih bernasib baik daripada saya. Kamu telah memberi khidmat yang begitu besar kepada Nabi, menjaga kaki Nabi daripada terkena batu. Saya, apa yang saya buat Rasulullah ini sebagai pengikut yang setia ini, saya lebih malam daripada sepatu. Itu hati saya kata. Menggambarkan bahawa seolah-olah saya ini saya lebih jauh. Tapi boleh ambil sepatu dan pakai sepatu dengan sebaik-baik saya pakaikan. Tapi saya ingat Rasul pegang belakang saya. Saya melihat mukanya. Sepatah yang disebutkan, wa anta. Dan kamu itulah. Seolah-olah ada dengan dia. Tapi yang saya faham ketika itulah, wa anta. Dan kamu. Rasul telah pergi. Tinggal saya terpinggir-pinggir tempat itu dengan orang yang ramai banyak begitu. Tak tahu apa nak buat. Dan di antara gembira dengan tidak, di antara terasa kita ini kerdik dan sebagainya. Itu diri Rasulullah. Dan ikuti orang ramai. Dan saudara-saudara, dalam kepala dan benak saya amat jelas, yang datang depan saya itu dengan pakaian ada penutup yang di atas satu kain, ada macam suatu tutupan lain di bawahnya, dan berjubah panjang. Orangnya indah, keindahan wajahnya tak pernah saya lihat dalam hidup ini. Kita panggil keserasian badannya, wajahnya, langkahnya, dan suasananya yang penuh dengan syahdu itu yang dapat saya lihatkan sepenuhnya. Dan kalaulah saya seorang artis yang boleh saya lukiskan wajah
pasti saya boleh nyetir. Tapi saya bukan seorang artis. Kenapa saya gambarkan, itulah gambarannya. Dan gambaran yang sebegini ini telah saya risau balik beberapa orang yang pernah saya temui. Tingkatkan lebih salah daripada di semua yang salah, orang paling baik pada saya. Yang telah mengatakan bahwa usahlah kamu ragu. Itulah dia saat pertemuan kamu dalam hidup ini dengan Allah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang tidak akan saya lupa. Dan yang penting sekali dalam pertemuan yang sebegini, memang saya cuba untuk memberikan suatu keadaan yang low profile, yang tak mau dibesar-besarkan. Tapi tetaplah, karena mungkin saya pernah menyebut hal itu sekali dengan cara lain, dengan negara lain begitu, nak sangat tahu dan sebagainya. Saya menyebutkan bahwasanya ini berlaku bukan dengan kehendak saya. Dengan suatu suasana yang pernah disalahkan bahwasanya, kalau kita lah berada pada zaman ini misalnya, sukar untuk diterima bagi orang biasa yang nak diperkenalkan kepada dia, siapa dia raja dia misalnya. Saya rasa tidak payah kenal orang tahu dia, siapa dia PM dia, dia tahu dia kan, tidak payah orang perkenal. Dan tentulah kita akan pelik bahasanya, kalau siapa ketua kita misalnya ataupun PM kita dan sebagainya, terpaksa jumpa dengan orang perut nak kena beritahu pula saya ini ialah PM kamu, saya jadi ketua kamu, saya GM kamu, saya jadi raja kamu, kan pelik. Orang yang terkenal yang segitu tidak pernah beritahu, orang mesti kenal. Saya faham daripada insan Muslim dengan rasulnya, pasti dia kenal. Kalau kenal orang kena beritahu pula, dan kalau rasul itu, nabi itu bila perkenalkan diri dia, saya nabi kamu, kamu tahu tak? Kan itu makna yang dia bukan nabi. Tak payah perkenalkan orang yang sedang ini. Itu maka selagi mana dia mengaku begini sebagai nabi dalam keadaan yang begitu pula, pasti dia bukan. Karena itulah sebagai mukmin dan muslim, kadang-kadang bersalah kita. Bukan sahaja rasul ini dilakonkan oleh iblis mengatakan nabi, pernah pula sampai kepada peringkat Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikatakan sebagai Sultanul Awliya, Sultan para wali. Pernah ada ketika bahwa Syekh Karib Jalani ini pun berjumpa dengan suatu keadaan, datang makhluk mengaku, makhluk itu mengatakan, aku Tuhanmu. Akhirnya Syekh Karib lontar dengan sepatunya. Itu tidak betul. Tuhan tidak betul, Allah tidak betul, kerana Allah tak menjelma demikian. Tak betul. Datang Rasul dan mengaku diri sebagai Rasul, tak betul. Dia tak tahu. Yang ada yang betul, kalau atmosphere itu, keadaan itu, suasana itu menggambarkan suka ada yang cukup yakin di hati kita, dengan tidak payah orang bagi tahu, berjumpa, maka itulah Rasul. Yang dalam kebanyakan halnya, Rasul tidak bercakap. Bukan sepatah dua. Rasul tidak menyampaikan wahyu baru. Rasul tak menyampaikan pesan baru. Rasul sampai yang lama telah komplit. Kalau ada ajaran baru pula sampai kepada kita, selain kepada Quran, banyak kepada sunnah, maka maknanya Rasul tak habis tugasnya. Dia kena bagi baru pula. Demikianlah suatu curitan hati yang tercurahkan dalam kita ini. Semoga dapat dimanfaatkan kebaikannya itu oleh sekalian muslimat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan jika ada, mengampuni kesalahan jika saya lakukan dengan sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita, memberi peluang lagi kepada saya, kepada anda yang dengar kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada sekalian peluang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saudara sekalian. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.